Kawasan perkarangan Istana Buckingham London terus menjadi tumpuan ribuan orang ramai yang hadir memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II. Hari ini, kawalan pihak polis dan protokol di luar istana semakin ketat susulan lebih ramai rakyat dan pelancong yang hadir termasuk pihak media dari serata dunia. Dan untuk kita mendapatkan suasana dan perkembangan dari perkarangan istana yang menjadi sinonim dengan lokasi diraja, kita ikuti laporan eksklusif oleh wartawan siaran dari United Kingdom, Haliza Hashim. Sejak Ratu Elizabeth II diumumkan gering dan berada di bawah pemantauan kesihatan tengah sehari semalam, warga Britain dan pelancong telah mula datang berkumpul di luar Istana Buckingham. Walaupun Ratu Elizabeth sebenarnya berada di Istana Balmoral, Scotland, kira-kira 840 km dari sini. Istana Buckingham sememangnya sinonim sebagai lokasi diraja. Lewat petang setelah mendengar berita mengenai kemangkatan Ratu Elizabeth, ratusan lagi tiba di sini walaupun di dalam hujan. Dan tidak heranlah jika hari ini crowd control atau kawalan pihak polis dan protokol di luar istana semakin ketat kerana orang ramai, lebih ramai orang yang datang untuk meletakkan bunga dan memberi perhormatan terakhir. Pengamal media dari seluruh dunia juga telah tiba untuk membuat laporan. Rata-rata rakyat UK sememangnya amat menghormati Ratu Elizabeth kerana baginda adalah monarki Britain yang paling lama bertahta dalam sejarah negara ini. Baginda adalah seorang figura diraja yang mempunyai maruah, kedudukan dan populariti yang tiada tandingannya. Sememangnya penduduk UK tidak menyangka mereka akan mempunyai Perdana Menteri dan Raja yang baru dalam minggu yang sama. Awal minggu ini ramai yang terharu melihat foto pertemuan di mana Ratu Elizabeth bersalaman dengan Perdana Menteri baru Britain, Liz Truss. Baginda dilihat lemah serta bertongkat namun masih tersenyum ketika bergambar. Itu adalah antara ciri-ciri Ratu Elizabeth yang dihormati dan disanjungi, iaitu dedikasi menunaikan tanggungjawab awamnya walaupun semakin terbatas akibat usaha dan masalah kesihatan. Dan semasa tempoh berkabung, operasi perniagaan disingkatkan. Aktiviti hiburan dan sukan sama ada dibatal atau ditangguhkan. Difahamkan hari istiadat pengkebumian negara akan menjadi cuti rasmi di seluruh UK. Dalam masa terdekat, negara ini juga bakal menyaksikan pengganti tahta UK. Putera Charles selaku Raja Charles III memberikan ucapan rasmi pertama mengangkat sumpah setia menjelajah UK untuk bertemu pemimpin kerajaan di ibu kota setiap negeri. Edinburgh, Scotland, Belfast, Northern Ireland dan Cardiff, Wales sebelum kembali ke London. Dan dalam masa beberapa bulan akan datang atau mungkin setahun selepas pengkebumian, upacara pertabalan rasmi Raja Charles akan berlangsung. Banyak lagi ya perubahan yang akan berlaku walaupun bukan serta-merta, seperti mata wang British yang baru akan dicetak dengan gambar Raja Charles dan lagu kebangsaan akan ditukar kepada God Save the King.